selamat datang. Kita sudah datang, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi ingin mengambil peran memberitahu TPRM ini. Saya mundur. Dan di sini kita belajar bahwa ada suatu sebelum jadi suatu sarung itu ada bahan bakunya tentunya, dan itu dari benang jahit, kemudian diolah menjadi bahan terlebih dahulu, kemudian diolah oleh mesin jadi kain tenun, dan itu adalah suatu proses di manufaktur. Jelas, yang pertama ketika kita bicara masalah etika profesi, kita juga sebagai seorang akuntan kita harus punya etika-etika yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa praktek secara jelas, melihat praktek secara langsung akuntansi di manufaktur. Jadi kalau kita bicara perusahaan manufaktur, pasti akan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hasil outputnya mahasiswa kan akan kembali ke dunia kerja atau dunia swasta tadi ya, dunia kerja berarti dia sudah tahu ilmu-ilmu yang diterapkan di kampusnya, jadi dia langsung paham betul cara pembukuan yang bagus. Lalu di sini tadi sudah disampaikan Bu Dokter, ini adalah akuntansi biaya, jadi proses bahan baku menjadi barang jadi. Nah kalau mahasiswanya di rumah, dia bisa menerapkan di sini wira usaha, bagaimana perjuangan Pak Jamal tadi dari nol akhirnya bisa sebanyak ini. Bahwa mahasiswa terutama adalah penerus bangsa, harus tetap semangat, jangan putus asa, dan kalau bisa saya minta dia menjadi wira swastaan tangguh. Itu yang saya inginkan. Jadi bukan sebagai pekerja, tapi sebagai wira swasta baru yang akan muncul mulai dari Tegal ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.